deh. Empuk juga ya. Tuh. Kok nanti ditimpa arang macam ini, Kak? Adonannya kan masuk situ tuh. Adonan basah, langsung ditutup arang. Kebanyakan. Itu yang itu, yang itu kacau. Ini dia kue balok buatan aku. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kegedean, ya kan? Mana lagi? Apa sih kamu baru datang sekarang? Nah, aku tuh sekarang kita lagi cari-cari kuliner. Nah, kebetulan aku dapet kuliner kue balok. Wah, kesukaan aku tuh. Itu udah tahu dong, di Bandung dingin gini, terus udah gitu kue baloknya itu baru dibuat, enak, masih anget. Pakai kopi pasti lebih enak. Kenapa? Di mana tuh? Iya, karena itu buat aku. Udah cepetan ayo. Ya. Wangi banget. Warna apa sih ini? Bener. Tradisional Lembang. Kita lagi di Lembang, masih di Bandung. Nah, sekarang lihat nih, cara masaknya pakai arang. Ini makanya yang bikin nanti kue baloknya itu enak rasanya. Nah, kalau gitu kita ketemu sama bapaknya, kira-kira boleh enggak ya bikin? Boleh dong. Yaudah, coba ada enggak bapaknya? Bapak. Ciluk. Ada Ci. Kue balok ya, Pak? Kue baloknya, Bapak punya berapa varian rasa? Variannya kebetulan disiapinnya dua rasa, Kak. Coklat sama keju. Coklat sama keju. Ya udah kalau gitu aku mau beli, tapi aku boleh bikin apa? Asik, dibolehin. Ya udah, Mi, kita masuk ya. Ayo. Apa bedanya kue balok sama kue apa, Mi? Pukis ya. Kalau kue baloknya itu sebenarnya lebih jadul dibanding pukis ya, Kak. Kue baloknya lebih jadul. Karena prosesnya kayak gini, Kak. Ditimpa arang macam ini, Kak. Adonannya kan masuk situ tuh. Adonan basah, langsung ditutup arang. Dan kurang lebih 5 menit itu dia matangnya seperti ini, Kak. Kenapa kita harus tutup dengan arang, Pak? Nah, itu dia. Kalau misalnya nggak pakai arang, dia nggak ngembang kayak gini, nggak gelembung gitu gelembung ya. Ke atas. Nah, ke atas, kita tarik matang ke atas. Oke. Tapi adonannya hampir sama, Pak? Kalau adonannya sama. Adonannya hampir sama. Cuma memang cara proses masaknya nih, ya kan? Dan memang dari dulu cara proses masak dari kue balok tuh kayak gini nih, teman-teman, caranya. Yaudah, Pak. Oke, kalau gitu langsung kita masak aja kue balok. Mana-mana. Nah, kita isinya 3/4 aja nih. Udah, Pak? Ups. Kebanyakan. Aduh. Kue balok. Siapa yang mau beli kue balok? Dari 2013, Kak. Dari 2013 sampai sekarang. Market, ya. Wah, lama juga. Lumayan nih, Pak. Lumayan ya. Cuman waktu pas awal-awal COVID, Bapak masih tetap buka nih. Nah, untuk COVID kan biar tempat wisata itu dibatasi ya, Kak. Nah, untuk di saat itu mah nggak jualan juga, Kak. Oh, nggak jualan. Berarti lumayan dong, Pak, ya jual, nggak jualan selama berapa tahun tuh? Hanya 2 tahun. Oh, no. Iya, betul. Dan sekarang udah mulai buka lagi. Jadi ya, alhamdulillah banget, Bapak bisa jualan lagi. Bapak mau kasih topping juga? Mau. Nah, ini aku kasih share ya. Ya, Bapak ini kepenuhan banget tuh. Bapaknya banyak banget, nggak apa-apa lah, Kak. Wah, ini temennya kue balok, apa coba Timnya? Apa tuh? Kopi! Enak ya, satu paket. Bapak jual kopi gak, Pak? Sekalian ya, mau kopi aja yuk. Oke, Pak, boleh? Enggak, aku gak berani kalau tutup Bapak aja. Tutup-menutup Bapak aja. Ini prosesnya berapa menit kita nunggu? Nah, kalau kurang lebih 5 menit lah, Kak. 5 menit? Sampai matang. Sampai matang? Sampai matangnya seperti ini. Seperti ini ya. Bapak, aku cobain yang udah matang dulu ya. Boleh. Nih. Bentuknya emang dia lebih besar nih, temen Amy. Nah, tapi kita coba deh. Empuk juga ya. Emang hampir sama sih, cuman emang dia ngembangnya tuh konsisten. Jadi meskipun dia udah nggak panas ya, Pak, dia tetap ngembang gini ya, Pak. Nggak menciut. Nah, kita coba ya. Ini enak. Ini masih anget kok. Yang itu kacau. Ini kan Bugis, Mancong, apa namanya, Cubit. Karena mereka bisa keliling kampung. Iya, benar. Kalau ke Balok itu dari dulu juga mangkal. Iya, di dekat kereta arang, di stasiunnya. Mangkal tuh karena ada arangnya gitu, susah dibawa. Betul. Itu berarti dimanapun kalau
misalnya orang yang jualan kue balok itu pasti pakai arang. Harusnya pakai arang. Tapi kan sekarang ada macam-macam nih, Kak. Kue balok itu sekarang kan ada yang di kontra itu udah apa namanya? Udah ada yang brownies gitu ya. Oh iya. Yang brownies itu biasanya diambilnya yang setengah matang ya, Kak. Lumernya. Jadi biasanya enggak pakai arang. Pasti gendut banget. Ini sih udah over banget, Ci. Ini udah over banget, Ci. Bukan gendut lagi, Ci. Seksi. Hari biasa laku berapa, Pak? Banyak. Lumayan lah, Kak. Kalau saat ini mas, satu porsi kan 10.000, dapat 80-an. Lumayan 80 porsi, lumayan loh hari biasa. Kalau weekend sama hari libur kan berarti Bapak bisa 3 kali lipat atau 5 kali lipat kayaknya sekarang gitu kan. Udah lumayan. Tapi Bapak gak ada saingannya lagi di sini tuh. Kosong. Kayak gini, Kak, kalau kue balok itu yang saya bikin ya, Kak. Gak pakai pengembang gue. Waduh, gak pakai pengembang kue, berarti dia ngembang sendiri tanpa pengembang kue? Betul. Jadi ngembangnya itu karena, jadi kalau gimana ya, saya gak bisa bikin adonannya itu dadakan. Sekarang bikin langsung cetak gak bisa. Jadi dibikinnya malam hari, diamin dulu, baru dicetak pagi hari. Oh baru gitu. Ngembang lah. Pokoknya terus, intinya Bapak adonannya itu gak pakai pengembang nih. Makanya dia ngembang sendiri, ada teknik khusus kayaknya adonannya Bapak nih. Betul. Udah mantap. Ini dia kue balok buatan aku. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kegedean, ya kan? Nah, ini yang kegedean nih. Tuh, ini aku kurang kasih seresnya, kurang banyak, tapi ini montok lah. Dan ini masih hangat, kita coba yang masih hangat dan baru matang. Dalamnya lebih lembut kalau masih panas. Empuk banget. Enak. Dingin-dingin gelembang makan kue balok. Ajib banget. Ini mau enggak? Mau lah. Mau dong. Mau enggak? Ini masih panas. Kriuk-kriuk banget di pas kulit-kulit luarnya ini karena memang dibakarnya itu atas bawah. Makanya enak. Nah, ini yang kita buat langsung aja dibungkus. Jadi buat teman-teman satu malam project mau kemana kita di Bandung, ya kan? Kuliner apa lagi sih, Timmy? Kuliner malam dong. Benar. Coba cari yuk. Yuk. Sekarang kalian udah juga udah mulai maghrib, kita mau balik hotel dulu, abis itu kita mau cari kuliner malam. Jadi jangan lupa video satu nonton project, di like, di subscribe, comment, jadi share sebanyak-banyaknya. Sisain, Ci! Nggak mau, buat aku di hotel.